Halo semuanya, ketemu lagi bersama Aing Aldi. Ih, polong dia. Emang kudu gitu opening lah. Guys, jadi Aing sekarang mau ini ya, mau ngobrol-ngobrol bareng Abah Ican. Pengen tahu gitu kajero-jeroannya Abah Ican. Jero-jeroan? Seperti apa? Jero. Ada lambung, ada hati, ada jantung. Dan bohol. Nah, jadi langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama, guys. Langsung diintimidasi. Oh, langsung. Mata nanya hula kabar. Oh, gimana kabarnya, sehat, Bang? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Padahal orang guys di diwe ya. Oh, jadi tapi nanya kabar. Pan supaya we penonton ya, basa-basi. Alhamdulillah. Oh, Aldi nginep udah berapa hari bah di dieu? Hampir mau seminggu. Seminggu. Nuhun banyak. Hampura lah mun urang ngarepotkeun. Pokona ke ulin ke Banten tenang mah. Ulin. Guys, langsung kita kasih pertanyaan pertama, guys. Ayo nagih hutang. Henteu atuh. Sejak kapan Abah Ican suka dengan motor? Motor. Kalau suka motor sih itu dari zaman waktu SMP kelas 1 di. Oh, SMP kelas 1. SMP kelas 1 suka motor. Motor pertama yang dikasih orang tua tuh Setra FU. Setra FU. Oh, waktu booming-boomingnya Setra FU dulu di Bandung. Itu langsung dipakai buat balap? Enggak, langsung ya biasalah ganti knalpot gitu lah, guys. Jadi dodor-dodoran gitu gini. Resep lah pokoknya kan enggak mau dimodif teh gitu bahula. Terus dari sini ke sini mulai menginjak SMA kelas 1 lah. Karena kebetulan saya sekolahnya kan tamat kan dia. Terus mana SMA kelas 1. Nah, dari situ suka main di bengkel nih. Main di bengkel sampai enggak sekolah. Sampai enggak sekolah. Dulu itu kenapa enggak lulus sekolah? Karena mabal wae di. Oh, mabal wae. Mabal. Hebat guys, hebat. Mabal ke bengkel. Oh, gitu ya. Ke bengkel. Sampai kan ke betah lah di bengkel. Ngulik. Suka lah sama motor. Oh, jadi paham wenya kan mesin-mesin. Nah, karena sebetulnya dulu cita-cita pengen punya bengkel di. Oh, pengen punya bengkel. Makanya kenapa sekarang waktu alhamdulillah ada rezeki beli motor bikin keren, sendiri guys. Gitu karena berkat mabal guys. Oke. Guys, cita-cita pengen punya bengkel tapi sekarang ya udah terjerumus kayak gini kontenan kan bener. Ambil lah rezekinya itu intinya. Rezeki mati mana we. Oh, bener. Langsung pertanyaan kedua. Kapan Abah Ican terjun ke sosial media? Ke TikTok lah yang pertama. Kalau terjun dari ke sosial media itu dari dulu udah punya sosmed. Udah punya. Cuman hanya jadi penikmat. Benar. Dulu tuh cuman punya Facebook, Instagram. Itu punya Facebook sama Instagram tuh dari tahun 2015. Oh, 2015. Facebook. Instagram mah kesini lah. Instagram mah waktu zaman SMP lah. Oh, zaman SMP. Kelas 3-an. Punya Instagram, jadi cuman jadi penikmat. Ngumpul di nonton video orang gitu, upload. Terus pas foto. Mulai ke kontenan eta kapan? Amun mulai ke kontenan sebenarnya orang dari dulu ge suka di. Oh, suka. Suka bikin video-video lucu. Cuman jarang enggak di-post. Hanya dibikin lucu. Asa ukur barudak yang punya teh. Ukur dijadikan story SW. WhatsApp. Nah, kebetulan di tahun 2021, akhir bulan 2021, bikinlah Q&A di Instagram. Bikin Q&A di Instagram, di post sama teman ke TikTok. Rame, FYP kan Aing teh gak tahu ya FYP teh apa ya. Nah, kesini-sini ternyata seru, terjerumus, dan diteruskan lah. Dari akhir tahun 2021, dan Januari awal bulan Januarian lah. Enggak, kita masih akhir 2021. Download TikTok, mulai rajin lah bikin video rame. Kita terinspirasi tina saya tahu ngomong TikTok. Namun terinspirasi mah orang enggak ada terinspirasi di jujur karena orang mah kan jelemana kudet. Oh, kudet. Kudet jadi jarang update gitu, enggak tahu yang viral teh naon gitu. Cuman semenjak orang punya TikTok suka nyekrol kan. Orang yang muncul suka terus FYP ke orang teh si Iting. Oh, si Iting. Si Iting eta lucu, sukalah nyekrol, terus tahulah Mang Tino, Mang Aep tahu gitu. Tapi cuman ya penikmat bener, video mereka orang teh. Gitu, bikin video lah orang. Dan enggak lama rame. Rame. Itu
UN guys dia guys. Hasil mabal dapat motor guys. Hasil mabal. Dulu eta dulu guys. Ula guys, ula mabal. Kita langsung pertanyaan katilu. Pernah jatuh dari motor, Pak? Kalau jatuh pasti pernah. Pernah. Cuman kalau sampai crash parah, cedera parah gitu mah jangan pernah. Jangan pernah ya. Jujur kan orang mah dia punya motor balap pun jarang kalau balap mah. Oh, kalau balap mah jarang. Jadi orang teh resep motor teh lebih ke ngulik si isi dalam mesin. Oh, ke bikinnya gitu. Kalau buat balap mah jarang. Oh, jarang. Sering-seringnya mah dipakai sama orang. Oh, sama orang. Oh, sama teman. Oh, jokinya orang gitu. Oh, jokinya ya. Orang jarang, paling sekali dua kali lah. Omong ayeuna mah kan kalau buat sekarang mah suka motor cuman ya buat konten aja sekarang mah. Nama naonnya? Urang tembung mohokeun hobi anu urang anu dulu. Oh, gitu. Benar. Dengan keadaan anu ayeuna. Paling crash mah crash di jalan hungkul. Silaka di jalan gitu. Siga urang misalnya ayeuna. Sampai parah rosanya. Itu, make motor ya. Ningali bool. Gitu, tabrak kue gitu meleng gitu ya gitu di gitu cina gitu guys da ayo nama di anu labuh na motor mah nyeri na tepati nyeri anu nyeri itu naon diputuskan cina gitu guys bersigana pengalaman ya pengalaman pernah diputuskan ya pernah kunaon cina itu apa urang mah sad boy sebenarnya. Oh, sad boy. Sarua bah urang urusan percintaan mah guys, urang mah selalu gagal. Sarua guys, urang oge selalu diremehkan. Sarua bah dipandang sebelah sarua. Sad boy guys. Urang. Coba bah kasih kata-kata atuh buat cewek yang suka selingkuh gitu, gak bersyukur padahal punya cowok setia tapi disia-siain, bah. Sebenarnya yang salah bukan ceweknya di. Kalau ceweknya selingkuh, kalau ceweknya nakal, itu mah ada sifat ceweknya. Oh, benar. Gak bisa dirubah ya. Bisa dirubah, bisa, cuman namanya sifat jelema mah kan kumahnya. Maksudnya teh hese gitulah. Harus dari pendiriannya sendiri. Benar. Jadi yang harus mah yang pugu mah kudu introspeksi guys. Benar. Jadi ketika si pasangan urang gitu, nya urang weh nu sadar diri. Ya benar. Benar teh daripada akhirnya terus diperjuangkan nyeri hate. Oh benar. Anjing, bisa gitu tanya. Kayak gitu cenah ge guys. Ya pertanyaan selanjutnya, Bah. Udah kebeli apa aja selama Abah ke kontenan? Namun berbicara nominal sih jujur eta mah bagi urang bonus. Bonus ya, benar. Karena urang tidak berpatokan urang harus pisan menghasilkan uang dari urang ke kontenan. Benar. Itu tadi urang menjadi orangna nyelau mengalir gitu. Da urang mah percaya rezeki mah teu didieu ge aya di ditu. Benar. Tapi alhamdulillah dari konten ya jelas urang adalah ada menghasilkan ada. Cuman eta urang dianggap bonus syukur. Jadi urang bulan ayeuna tilu ka kontenan teh geuning pendapatanna sakieu ya. Aku dulu pergi semangat bulan harap pendapatan orang kudu sakit itu orang mandi nyalau orang pribadi mak itu ya alhamdulillah lah ayalah ini guys contohnya guys hasil ngagedor panto penting mah guys lu penting malin hasil maling bener hasil nyopet lu penting mah duit halalnya bener gitu guys kan mah batur eri dengki ka urang mah penting da urang mah teu seperti eta bener daripada ayeuna guys hirup dipake ngomentaran hirup batur. Oh benar. Benar teh? Benar. Boga kuota ieu nya dipake nyekrolan batur, ngomentaran nu parugu. Bagi urang mah lamun teresep cukup di skip. Benar. Ya, benar teh? Kitu we urang mah guys. Ya alhamdulillah lah aya adi oge meureun. Apa elek ku Abah mah. Wah, kitu wae. Oke guys, kita kasih pertanyaan selanjutnya. Video pertama anu meledak eta nu mana, Bah? Video pertama Nu viral. Q&A. Sebenarnya anu urang teh ngomong asam lambung. Oh, asam lambung. Eta jampe-jampean lain. Eta mah ka ayeunakeun. Urang teh jadi Q&A di Instagram. Ayalah videona di pangharapna di TikTok. Rek diedit mah. Pemi asam lambung emang rasana haseum. Oh, moal. Moal haseum. Gulaan kumana yang make cikur rese eutik 2 tetes nya. Cengekan ya nya rujak kusia hijikeun yang gula beureum tanya dagang masih diharep tuh rujak asam lambung gitu. Eta video eta rame
bikin lah orang teh KNE terus anu karonyol anu tema anak beda aja matur gitunya ada orang teh mau sarua KNE lepas ke dia tadi ayah nunanya di komen nanti tentang jodoh-jodoh gitu tak didinya awal mula konten jampe-jampe itu oh didinya oh ternyata bukir rame pisan netizen dasar netizennya kos abah weh nepi ka ayeuna guys narap padahal abis teh umur mah ngora kene ya. Masih 23 tahun guys 23. Belum abah-abah tapi disebut abah-abah mau kembali kawin guys. Wah gelo kayak undang-undang banyak si amin jodoh nawe eta target nikah umuran baraha 25 buat target mah 25 25 cuman kan ngaranna jodoh pasti bagian cilaka balik nikah ka Allah subhanahu wa taala benar kamu jeung ayeuna mah kumaha beungeut teh jodoh teh beungeutan kos urang mah nyeri hatekeun wae sarua urang ge guys gitu geus boga calon belum doakan saja supaya ada ya ya barangkali penontonnya Aldi ya ada yang single gitu langsung aja guys hantem langsung hantemnya kita kasih pertanyaan selanjutnya guys pernah diselingkuhin gak seorang Abah Ica Aji ya urusan asmara berarti sok cerita wet namun urusan asmara urusan diselingkuhan iyo jagona. Oi jagona guys. Diselingkuhan wae anjing. Aduh ieu guys dengan hati yang sangat dalam. Urang sampaikeun ka pernah diselingkuhan 3 kali. Oh, 3 kali. Maksudna satu orang kapanggih. Janji gak akan lagi selingkuh deui di. Oh, punggung mah bah. Selingkuh deui kitu di. Ah, urang teh galau gitu. Biasana lamun geus selingkuh sakali eta teh deuyan, bah. Tapi ayeuna awewena kaduhungeun guys. Gimana kabarnya? Gitu guys. Oh gitunya. Sebenarnya ngarana cinta ketika orang merasa tersakiti, ngerasa diselingkuhannya, anu kurang di alaman baheula. Naon cing pagawean orang ri? Naon? Ngajedog di juru panto sebari cing ogo. Kunaon eta galau? Meratapi diri yang sedang ogo. Oh. Kieu we ngahuleng bawaan. Tapi dipikir-pikir mana naonan guys. Oh bener. Namun ayeuna mah nya dipikir-pikir. Umur ngora kene. Nyeri hati ku awewe naonan akhirnya Abah bisa bangkit guys keren. Cukup sedih mah boleh tapi ya jangan berlarut lah nih bener karena orang keasupna orang-orang masokis apa tuh nah masokis lamun cepiri baik menjadi menikmati rasa sakit oh bener jadi rasa sakit mah jangan dinikmati guys kalau kata ayah piri baik jadiin pelajaran lah pelajaran aja cukup jadikan oh ya guys orang ulah gitu deh gitu Abah pernah tuh sih diremehkeun sampai kumaha gitu kumaha itu Abah wah karena manusia mah di pasti ku awewe diremehkeun ku awewe pernah ku macana ku batur pun pernah ku keluarga sendiri pun pernah orang mah diremehkeun ku awewe nya diremehkeun nya gitulah maneh mah kumanya maksudna teh maneh mah teu kuas anu mantan urang gitu jadi urang teh urang mah kieu mantan nama kitu. Jadi eta, dibanding-bandingkeun. Awewe anjing guys nu kitu eta. Dibanding-bandingkeun. Oh, polo guys eta. Ku dulur pernah, ku batur pernah. Mun ku dulur mah urang pedah urang baheula baong. Oh, baong. Baongna tapi lain baong, baong tara sakola. Oh, tara sakola. Sakola 7 kali pindah SMP. Oh, 7 kali. Genep kali. Oh, genep kali pindah. Mas. Oh, berarti bukan cuman hidup di Bandung doang, Abah. Jadi dulu di sekarang makan di Balena. Dulu mah di Banjaran di. Banjaran. Lahir di Banjaran, di Balena teh urang pindah ka dieu teh udah hampir 3 tahunan lah di sini. Oh, 3 tahunan. Gede mah gede di Banjaran. Jadi sekolah di orang lain mah kan mabal teh 2 kali seminggu itu paling ekstrim. Urang mah 3 bulan pul ga masuk. Anjir. Tanaman bae eta. Ulin we. Ulin we. Ulin ka bengkel. Mau kitu we. Bawana males teh banyak. Males mung sekolah teh guys. Pengen ke akhirnya bakal mau naik pindah lah pindah deh gitu ya pindah terus tetap ku keluarga itu dicap oh sih maksudnya mau iya mau jadi iya jadi gitu naon terus gede terus sekolah tapi emang bener guys pendidikan perlu nih. Emang perlu pendidikan itu perlu itu bisa ngebentuk sebuah attitude bener. Pendidikan itu orang kudu lah pendidikan tapi tidak menjamin untuk kesuksesan bener. Nah karena ngarana sukses balik deh ke raja kiri balik deh ke milik masing-masing ya. Jadi pendidikan mah itu
bonus lah yang bonus, bonus. Wajib tapi wajib, wajib. Tidak menentukan menentukan kesuksesan. Benar 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 cek sabar guys. Loba ya nasok anu lulusan SMP SD tapi suksesnya. Oh, benar. Tapi loba oge anu lulus sekolah gawena ukur kitu nya. Emang. Benar teh. Loba kami li. Tapi lain maksud urang ah jang naon sekolah berarti teh perlu sekolah. Sekolah mah tetap wajib guys. Tetap wajib. Eta pendidikan yang urang. Benar benar. Ketika urang sukses si ilmu zaman baheula pendidikan eta bisa kapake oge di. Contoh aya dinu matematika. Urang lamun teh sakola teh bisa ngitung. Benar, benar. Benar. Da urang bisa ngitung teh gara-gara ayana sakola. Tapi urang sakola teh bisa ngitung gue tuh. Bodoh. Bisa mah bisa cuman untuk sampai ieu teh guys. Gitu. Oke, urang neangan di cita-cita abah pengen jadi apa? Cita-cita urang waktu kecil atau sekarang lah. Kalau waktu kecil mah jelas kebanyakan budak detik polisi makan. Polisi tentara pemain bola tentara itu harus hitam pemain bola tapi urang mau untuk ayeuna nama sederhana sederhana ya. Urang mah itu cukup di masa tua urang mah ingin urang diuk di hareup diuk hareupeun teras teras di samping make kaos polos warna bodas di kopea sabaringa enteng pamajikan hiji budak dua. Hiji bidan hiji polisi polisi lain polisi. Jadi ketika orang lempang ngarepon imah teh aya tetangga ngaliwat. Haji geran haji. Ah iya we nuju maraban laut. Haji eta cita-cita urang mah lah. Mantap. Intina mah guys hayang bahagia lah. Bahagianya. Bahagia. Bahagia urang, bahagia keluarga. Hmm. Bahagia yang salarea lah. Ya cita-cita mah nya bege normal lah yang sukses. Terus abah ke depannya pengen seperti apa? Untuk harapan gitu ya. Harapan kedepannya mana pengen urang pengennya sebisa mungkin hayang menjadi diri urang. Benar. Urang mah jadi tidak ingin uang membuat urang jadi berubah di. Ketika urang di masa depan atau besok lusa atau minggu depan urang semakin di up ku Allah rezeki urang. Urang mah mau uang membuat urang jadi berubah. Benar. Urang mah yang jadi tetap jadi urang sekarang matak naha guys, urang mah ngonten naon tara gaya. Sarua urang. Celana gitu salaroek tingali. Karena urang mah yang menikmati diri urang we. Saya na we. Penting dompet loba. Loba guys, ya. Mau uang membuat urang jadi berubah intina mah guys. Benar. Ya harapan kaharepna mah hayang seperti ayeuna we. Lebih baik tapi ingin jadi urang anu ayeuna gitu. Beda gitu. Terus iya ada target khusus ga? Target khusus, lamun target khusus mah orang awas jadi, karena orang mah tidak pernah menargetkan segala sesuatu di orang pribadi. Orang pernah waktu dulu ditargetkan, pengen punya motor. Kurang ditargetkan di dengan kerja keras orang segala. Aroplanya. Akhirnya naon orang kalah capek, capek. Dan jeng cek Allah can milikna mah da. Bener teh. Matak urang para ditargetkan segala sesuatu teh mengalir. Bener. Nikmati mengalir. Lamun urang ditargetkan nu karasa ku urang baheula capek. Kahiji capek, kadua bakal kecewa. Ketika urang tidak mendapatkan target urang, urang pasti mengeluh anjing, gagal. Gitu. Matak para ditargetkan guys da. Allah mah lamun geus mere nya mere. Rezeki mang mun geus datangnya datang. Tapi usaha ge usaha urang kudu ngantong nih urang mantep ditargetkan segala sesuatu mengalir lah. Bah kasih motivasi dulu atuh buat para penonton Aldi. Iya, penonton Aldi biar semangat gitu. Jadi di buat, kalangan usia muda seperti Aldi. Buat para viewersnya Aldi pesan ti urang malah khususnya anak mudanya umuran urang. Karena umuran orang pribadi ayeuna mah pemikiran orang mindset orang kieu di. Ketika orang umur beranjak lulus sekolah, umuran 20. Umuran 20 teh eta tempatna urang yang kaitu ka dieu. Bener. Ngulik lah. Ya, eta harus mikirnya di umur mikir, 20 eta. Ngulik potensi. Jadi kenapa orang mah orang jelemana jarang nongkrong di? Karena orang boga prinsip eta orang umur 20 mah harus ngulik guys. Benar. Kaditu kadieu gap kaditu urang kudu sagala bisa gitu. Jadi begitu orang udah menemukan satu titik dan orang ingin fokus di titik eta, orang benar-benar fokus di ada orang geus manggih, ieu urang cek bisnis anu ya.
Jadi orang umur 30 teh di orang geus jongjon. Benar, benar. Orang umur 30 teh orang geus jongjon, geus tecap sana. Geus ngeunah lah nya. Oh, geus ngeunah. Urang geus naon sih? Beki tua mah beki ieu di. Beki tanaga teh beki ngurangan. Oh, benar. Tuh. Mumpung masih muda lah ya. Masih muda sok neangan pengalaman. Benar guys. Tong urang ieu urang ora kene guys, hayang ka Bandung guys, ulinan susoranganan. Si Aldi tangrem salut guys. Aldi sendiri kan datang ka Bandung ngonten naon eta semangat bagus. Mumpung masih muda. Kayak guys kolot maki guys. Ya Allah, encok. Encok. Leles. Aduh, beri agak kurang gitu. Jadi motivasi namanya semangat lah semangat, buat anak muda ayah nama prak lakonan hidup nyunyata tong main game wehnya. Dan naon si Ari menghasilkan mah guys. Oke guys, sakitu wehnya guys ya. Pokoknya jangan lupa komen, like, dan blog. Eh, urang ge aya YouTube. YouTube Aba Ican aya guys, aya podcast urang guys, aya urangan. Ican Supian. Ican Supian. Jangan lupa subscribe, dadah semuanya. See you next video. Teka rekam jeung mah.